Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zakirfasir Channel. So, bagi teman-teman para kaligrafer, belajar kaligrafer tetap mudah dan pasti bisa. Yang pertama, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang berbagai tinta-tinta yang digunakan oleh para kaligrafer tingkat pemula maupun tingkat-tingkat internasional. Tentunya kualitas tinta akan menentukan bagaimana lukisan dan kaligrafi yang dihasilkan. Yang pertama, kita tidak asing lagi tentang tinta sning. Tinta sning ini sering digunakan. Tinta sning ini sering digunakan oleh para kaligrafer yang tingkat nasional maupun tingkat internasional dalam berbagai kejuaraan kaligrafi. Kenapa rekomendasi tinta yang paling tertinggi adalah tinta sning? So, tinta ini adalah tinta yang susah putus, kemudian keterangan warnanya pun sangat-sangat yang sesuai dengan keinginan para kaligrafer. Kemudian tinta-tinta ini juga beragam warnanya. Salah satunya yang sering digunakan adalah warna hitam. Kemudian yang kedua adalah tinta Daiso. Tinta Daiso ini dengan harga yang sedikit terjangkau dengan kualitas yang agak sedikit. Tinggi. Nah, ini sering digunakan oleh kaligrafer baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional dan kejuaraan nasional lainnya. Nah, kenapa tinta ini kami rekomendasikan juga bagi para kaligrafer? Karena tinta ini yang pertama adalah murah, yang kedua tinta ini mudah didapatkan, dan yang ketiga ketika mengendap di wadah tinta ini tidaklah menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian adapun mili dari tinta ini kita bisa kondisikan, teman-teman bisa dapatkan di berbagai toko-toko kaligrafer. Yang pertama dengan 180 mili, next ada yang 30 mili. Dan bagi teman-teman sekalian, yang ketiga kita merekomendasikan tinta Bombay. Tinta Bombay ini adalah tinta impor dari India, khasnya punya orang India, dan biasanya juga digunakan oleh para kaligrafer yang dari tingkat dan tingkat nasional. Next, kita beralih ke tinta Cina Indonesia. Tinta ini adalah tinta untuk para kaligrafer pemula dengan harga sedikit terjangkau, kemudian kualitasnya pun tidak jauh berbeda dengan kualitas yang ada di bawahnya. Kemudian tinta selanjutnya adalah tinta Cina. Ini sering kita temukan di para kaligrafer pemula yang baru belajar huruf-huruf dasar, karena selain murah, kalau sekiranya dapat ditumpah tidak rugi-rugi sekali lah kira-kira. Kemudian untuk jenis milinya pun ada berbeda-beda, ada yang sekitar 100 mili seperti ini, kemudian ada yang dalam bentuk lebih kecil, harganya pun juga berbeda-beda. Next, yang terakhir adalah tinta Hero. Nah, tinta Hero ini dan tinta Parker adalah tinta dengan jenis isi ulang. Teman-teman harus beli tumpennya dulu, kemudian tinggal mencelupkan dan tekan, kemudian teman-teman bisa langsung gunakan pulpen dalam bentuk seperti pulpen-pulpen biasa lainnya. Namun ingat, pulpen ini dengan menggunakan tinta Hero maupun Parker biasanya akan cepat habis dan harus diisi ulang secara terus-menerus. Nah, kemudian bagi teman-teman yang pengen tahu dan pengen belanja alat-alat kaligrafi secara lengkap, kemudian secara pengen konsultasi atau hal-hal yang menginginkan yang berkaitan dengan informasi-informasi tinta, teman-teman bisa lihat di website yang ada di bawah ini. Dan Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, teman-teman juga bisa kunjungi atau lihat langsung toko Zakir Fasir Kaligrafi. Untuk memberikan manfaat bagi teman-teman yang lainnya, jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini supaya memberikan manfaat yang lebih luas kepada para kaligrafer yang ada di Indonesia maupun di internasional. Thank you.